Pagi, Bu. Masuk. Maaf saya terlambat, Bu. Iya. Duduk. Iya. Siapa? Murid baru. Cantik ya. Teman baru kalian yang akan jadi warga kelas 2 IPS 1 ini namanya Ratna Suminar. Semula Ratna sekolah di SMA Indramayu. Siapa mau berkenalan? Nanti sehabis jam pelajaran. Kali? Ya. Coba kamu buat PR-nya. Nah, ibu ada keperluan sebentar. 5 menit kembali. Ingat, siapa mau berkenalan? Nanti, Ya, Bu. Ya, Bu. Aku mesti mendapatkan dia. Jangan nampak keranjang. Kau kandungnya Siska. 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 Aku naksir sama Ratna. Sainganmu pasti banyak. Anak-anak, perkenalkan. Ini Pak Mul. Mahasiswa STO tingkat terakhir yang akan menggantikan Pak Siombing yang mengikuti penataran. Thank you.
Kenapa Nana pindah kemari? Ayah saya pindah tugas. Ayah Nana tugas di mana? Dulu, Kepala Dinas Pertanian di Indramayu. Sekarang pindah kemari. Oh, jadi Nana orang Indramayu? Enggak, saya orang Jogja. Saya juga dari Jogja. Dari Jogja? Jogjanya di mana? Jalan Malioboro. Saya di Jalan Dr. Sutomo. Kalau Mimi asalnya dari mana? Abdi mah orang Bandung. Mojang Priangan dong. Dai, sebentar. Kemarin kenapa pulang duluan? Habis Erlin kan sudah punya pacar. Nah, apaan? Ini. Sendirian saja. Dekat kok. Saya antar yuk. Terima kasih, lain kali saja. Oke deh, sampai ketemu lagi. Dah. Dah. Darana, ikut saya yuk. Terima kasih, saya mau jalan kaki saja. Naik mobil ini enak deh. Ada AC-nya, ada tipnya. Asik deh, yuk. Kali ini saya lebih suka jalan kaki. Lain kali saja ya. Tapi lain kalinya jangan bohong ya. Oke deh, selamat jalan kaki. Kenapa? Rantainya lepas. Oh. Rumahnya masih jauh? Lumayan. Kasihan. Aku sudah biasa. Namanya Galih kan? Galih, besok pelajaran apa? Kalau mau catat daftar pelajaran, ambil saja dalam tasku. Tanganku kotor. Gak apa-apa, aku yang ambil. Enggak. Di buku yang mana? Buku yang coklat. Di halaman terakhir. Terima kasih ya. Sudah selesai? Sudah. Mukamu berkeringat. Kau bawa sapu tangan? Enggak. Nanti juga akan kering sendiri. Jangan begitu. Kalau dibiarkan, bisa jadi penyakit. Nah, kebetulan aku bawa sapu tangan. Jangan. Nanti sapu tangannya kotor. Biar, aku sudah biasa kok. Pakailah. Enggak apa. Tanganku kotor. Kalau begitu, biar ku bersihkan. Jangan, biar saja. Enggak apa. Nah, sekarang sudah bersih. Tinggal tanganmu saja. Ini mesti pakai minyak. Biar aku bersihkan di rumah. Terima kasih atas kebaikanmu.
aku duluan ya. Kita sama-sama saja. Jangan, nanti kau malu. Gak apa-apa, bonceng aku ya. Jangan, kalau kau dibonceng pakai sepeda, kau akan turun gengsi. Mari. Disuruh masukin ayam sama ibu. Sebentar, kakak wudu dulu ya. Siapa? Bayar dong. Ben, yang mana Ben? Bayar. Gak disangka-sangka, disenang betul. Ayo Ben, disenang gimana? Kapur sini dong. Gantian. Nana itu cantik ya, taksir. Maksud hati sih, naksir. Apa daya tak punya modal. Kerjanya yuk, sir. Ya. Eli, ada apa? Bilang sama Mama, ada salam dari David Kasidi. David Kasidi? Dan keras-keras ngomongnya. David Kasidi lagi nan batuk, boleh jadi. Semua namanya di situ, Pak. Tapi yang tiga ini gak masuk. Kali ada salam. Dari siapa? Dari Nana. Kali musuhan ya sama Nana? Kata siapa? Kok gak pernah ngobrol sama Nana? Apa yang mau dibicarakan? Saya panggil Nana ya. Kalian akan kesuruh ngobrol. Jangan! Nana, ada apa sih? Teman ngobrolnya gantian dong. Aku sama Mini, Nana sama Gali. Iya. Sip, sukses. Catatan pelajaran Gali lengkap gak? Boleh saya pinjam? Boleh. Asik. Nanti aku dibonceng sepeda Gali ya. Jangan, nanti kau malu. Apa menariknya dibonceng pakai sepeda? Kan lebih enak naik mobil atau Vespa. Ayo, berbaris yang teratur. Yo, baris. Ayo, baris. Ayo, ya, ganti. Satu, dua, tu. Ya, cukup, ikuti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, tu. Wah, ga, empat, ma, enam, satu, dua, ga, empat, ma, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tu, wah, ga, empat, ma, cukup, ikuti, ya. Tu, wa, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, tu, wa, ga, empat. Apa ketawa? Siapa ketawa? Ya, teruskan. Tu, wa, tu, wa, tu, wa, tu, wa, tu, wa, tu, wa. Tu, wa, lebih tinggi lagi, tu, wa, tu. Ya, put. Diam.
ketawa? Sesuatu yang robek itu biasa kok. Itu variasinya olahraga. Tunggu ya. Kalem dong, sorry. Pak. Anto, Edi D. Iskandar, Arijal, Rahmat, Adi, Herli, dan lain-lain. Salam apa? Macem-macem. Ada salam tempel, salam gabruk, salam manis, salam jadu, salam kumpal. Terima kasih ya, bilangin salam kembali. Rupanya, banyak murid tiap kelas yang ngasir kamu. Pilihlah yang paling cakep dan paling tebal duitnya. Aku tidak suka pada mereka. Mereka semua manusia pameran. Suka pamer kekayaan orang tua. Tapi dari sekian banyak lelaki yang naksir aku, ada seorang yang sangat acuh akan kehadiranku. Maksudnya kali. Kok Erlin tahu? Naksir dia. Terus pacaran? Enggak, mana bisa aku jadi pacarnya. Sulit. Kali sifatnya begitu. Tapi setelah kita kenal intim, dia biasa saja kok. Bagiku, ada untungnya juga tidak berhasil mengait Kali. Sebab kini aku punya pacar yang setia, Hari Susanto, anak 3 IPA. Nana naksir Kali? Enggak. Bohong. Enggak. Aku tak bisa dibohongi. Nana pasti naksir Kali. Buktinya? Buktinya, Nana merasa diajukan. Ngobrol. Berisik saja. Kalau mau ngobrol, di luar. Sekarang waktu belajar. Pokoknya jangan ngobrol. Bi, lontongnya Bi, satu. Iya. Bu, buatkan saya bakso dua. Iya. Hai. Hey. Nana mau ikut kegiatan seni gak? Buat apa? Malam perpisahan kelas 3. Kesenian apa saja? Ya macam-macam. Ada tari, drama, band, dan kur. Erlin ikut gak? Tentu. Dia kan pelatih kita. Saya ikut tarian saja. Siapa pelatihnya? Saya, waktu di Jakarta. Saya kan pernah ikut grup Suara Mardika yang dipimpin Mas Guru. Oh. Di kelas kita, seninya cukup komplit. Di samping tari, ada juga jago main gitar dan jago nyanyi. Siapa? Rani, Dewi, dan Galih Raka Siwi. Kapan mulai latihannya? 3 minggu lagi. Tama kedonya. Gali, kau mau ke kelas? Iya. Aku ikut. Nana, ayo aku antar pulang. Biar, gak usah merepotkan. Ah, jangan begitu. Mana janji lain kalinya? Hah?
Nana, sungguh loh, mobil ini tanpa kau rasanya tak bergairah. Ayolah. Tapi jalannya jangan ngebut. Ah, enggak. Yuk, masuk. Bawa cewek cantik kan? Enakan pelan-pelan. Da 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 da. Kepada R, sekuntum senyum mengembang dalam aliran rasa. Rahasia apa yang diam dalam debaran saat kau seperti kijang mas meloncat-loncat di hadapanku? Kusimpan wujudmu dari sepi ke sepi. Kutoreh hatimu dengan pisau naluri. Diammu sendu, hangatmu rindu. Ganti pakaian. Oi, di mana? Ya. Di mana? Mau pulang. Sesungguhnya Mbak Ning juga pintar main gitar. Mbak Ning itu siapa? Saudara sepupuku. Gali, nyanyi dong. Lagu apaan? Lagu Melati dari Jayagiri. Itu lagu favoritku. Ganti aja. Melati dari Indramayu. Ayo, kita mulai. Coba tip siapkan. Musik. Baiknya kalau keluar. Kalau gak dapat gak apa-apa ya. Gimana enaknya kita latihannya ya? Gali, mau gak mengantarkan aku pulang? Tadi kau dijemput Anto. Masa pulang sama aku? Lagi pula kan lebih asik naik Vespa daripada dibonceng pakai sepeda. Aku duluan ya. Yuk. Ayo Nana. Ayo. Thank you.
sarapan? Enggak, aku mau tidur dalam. Kepala aku pusing. Pi, lubang tidur dalam ya? Iya. Kali, kamu masuk enggak? Tolong bilangin sama Pak Tommy, aku sedang sakit. Ya deh, akan kuberitahukan juga pada Nana. Jangan, dia bukan apa-apa aku. Erlin. Permisi ya, Bi. Iya. Gali? Gali? Kau sakit? Enggak. Kata Erlin, kau sakit kepala. Nih, kebetulan aku bawa minyak angin. Pakailah. Kau sedang belajar, kenapa keluar? Cepat kembali, masuk lagi. Nanti pelajaranmu ketinggalan. Baik, aku akan kembali lagi. Makasih ya. Gali, nanti pulang sama-sama ya. Sekali kalau kau menyanyikan sebuah lagu untuknya. Jawab dong, iya. Iya. Lama-kelamaan aku yakin perhatian Anto akan terpikat pada Ratna. Aku sudah merasakannya. Terlalu. Mentang-mentang dia cantik, seenaknya saja merebut pacar orang. Coba saja, di depan mataku dia berani ngobrol mesra. Di ruangan kelas lagi. Itu yang kamu tahu. Di belakangmu mesti lebih gawat lagi. Waktu kau tak ikut latihan kesenian, Anto kan terus-menerus menggonceng Nana. Kalau begitu, aku mesti membuat perhitungan dengan dia. Murid baru berani bertingkah. Besok kita kerjain dia. Ratna, mau pulang sama saya lagi nggak? Nggak. Sekarang joknya sudah diganti, lebih empuk. Terima kasih, aku mau pulang sama-sama, lain kali saja. Ah, daripada naik sepeda, kan lebih asik naik mobil, betul nggak? Kalau digonceng pakai sepeda keseringan, bisa pegelinu loh. Mungkin-mungkin encok. Naik mobil juga lama-lama bisa ambeien. Selamat bersepeda deh, sampai tua. Er, udah lapar nih. Yuk kita pulang duluan, selamat bersepeda. Yunan. Sis, aku pulang duluan, ada perlu. Nah,
aku ada persoalan penting denganmu. Kita bicarakan di luar saja. Persoalan apa? Pribadi, nanti kau tahu sendiri. Hoi, sholat Jumat udah hampir mulai tuh. Kau mengerti perasaan wanita kan? Aku tak mengerti yang kau maksudkan, Siska. Pura-pura. Apa maksudmu merebut Anto? Sis, kau jangan menuduh yang bukan-bukan. Demi Tuhan, antara aku dan Anto tidak ada hubungan apa-apa, kecuali teman. Jangan bohong. Memangnya mataku buta? Kau sering ngobrol berdua di kelas, sering dibonceng pakai Vespa. Apa itu yang namanya cuma teman? Sabar, Sis. Anto memang sering mendekatiku, sering ke rumah, tapi aku tidak menaruh hati apa-apa kecuali menganggapnya sebagai teman. Apalagi aku tahu Anto adalah pacar temanku. Percayalah, Sis, Anto bukan apa-apaku. Aku mengerti perasaanmu. Kali, tunggu. Sis, aku berkata sungguh-sungguh. Anto tetap milikmu. Kalaupun aku memilih pacar, tak mungkin memilih Anto. Aku pergi dulu ya. Yuk, mari. Yuk. Dah. Selamat buat mas-masmu yang lulus ujian. Kasih selamatnya jangan pada kita dong, mesti pada orangnya. Ah, sama walinya kan sama. Kasihan ya, sekarang tidak bisa pulang sama-sama lagi. Oh, jauh dia. Ayo, Nana udah pinter ngadek ya. Mentang-mentang. Mentang-mentang apa? Weh. Jiwa raga yang terlalu lalai, mari kita.
dengan siapa? Tidak dengan siapa-siapa. Aku pulang sendirian. Kau mau mengantarkan aku? Orang tuamu? Mereka pulang duluan. Dingin. Mau pakai jaketku? Boleh aku memegang tanganmu, Gali? Malam, Om. Terima kasih. Ya, permisi, Om. Ayo, dah. Siapa anak itu? Teman sekolah, Bapak. Bisu ya? Ayo bilang, kenapa kau keroyok temanku? Saya disuruh. Disuruh siapa? Bilang. Christian. Christian? Kau ada persoalan apa dengan Christian? Aneh. Kenapa tiba-tiba saja Christian jadi berbuat kasar terhadap teman sekelas? Aku tahu. Kenapa? Mungkin Christian kalah bersaing dengan Galih. Lantas merasa sakit hati. Brengsek. Kalah bersaing aja kok jadi uring-uringan. Kalah ya sportif dong. Kamu boleh pergi. Bilang sama Christian, besok ia harus berhadapan dengan Bertie. Keamanan kelas 2 IPS 1. Pergi. Terima kasih atas bantuan kalian. Biar, besok aku yang mengajar Christian. Tak usah memperpanjang persoalan. Nanti tambah rumit lagi. Aku mengerti perasaan Christian. Ajak damai saja. Christian cari penyakit. Eh, Ben, nyaman, Ben. Gak disangka-sangka, disenang betul. Ayo, Ben, nanti kamu juga naik. Apa sini, dong? Pengertian. Gua salah. Nih, ada pemandangan yang kontras sekali. Pemandangan apa sih? Coba perhatikan. Teman-teman di hadapan kita, semua riang berwajah cerah. Tapi, Nona Ayu di samping kita ini resah gelisah. Yang dinanti, tak kunjung datang. Oh, malang. Kalau nggak ada, aku pulang. Kau pernah sini? Pernah. Hah? Oh, kali. Iya, bekas rifang. Wah, baju baru nih. Duduk sana dong. Ayo sana dong. Jadi, mau pulang? Kawan-kawan, tenang. Setelah melihat dan menimbang dengan seksama, berdasarkan KUH percintaan kelas 2 IPS 1, maka pada malam keramat ini, atas nama semua warga kelas 2 IPS 1, marilah kita mengambil keputusan untuk memberkati pasangan baru Galih dan Ratna. Sekaligus
kita pilih sebagai pasangan ideal. Kak, kita bukan kelas 2 IPS lagi. Kita sudah naik ke kelas 3 IPS. Iya. Jadi jangan menggunakan KUH percintaan kelas 2 IPS lagi. Iya. Rekan-rekan, kita merasa sangat gembira atas kehadiran teman kita, Nana. Selain baik hati, dia juga rajin dan cerdas. Betul. Nah, untuk mengenal lebih akrab lagi, demi kekeluargaan kelas kita, saya harap teman kita Nana mau menyumbangkan sesuatu buat kita. Setuju kawan-kawan? Setuju! Setuju! Aku tidak bisa apa-apa. Sungguh, aku tidak bisa apa-apa. Baiklah, untuk tidak mengecewakan teman-teman, saya akan membawakan sebuah sanjak. Sanjak juga bagus kok. Bagus. Iya, kita dengerin ya. Jangan ribut. Iya. Sekuntum senyum mengembang dalam aliran rasa. Rahasia apa yang diam dalam debaran saat kau seperti kijang mas meloncat-loncat di hadapanku? Ku simpan wujudmu dari sepi ke sepi. Ku toreh hatimu dengan pisau naluri. Diammu sendu, hangatmu rindu. Gali, kau ingat sanjak yang kubawakan barusan? Aku menyalinnya dari buku bahasa Indonesiamu. Aku menyukainya. Nah, kawan-kawan, sekarang adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Siapa merasa dirinya cowok? Silahkan menyingkirkan meja ke pinggir. Nana, turunnya. Terima kasih. Nih, turunnya. Kenapa? Alah, sudah. Enggak. Ayo. Ini maksa. Gitu. Turunnya, Nana. Ayo dong. Kau gak suka nyantai? Tentu saja suka kalau dengan Gali. Yuk. Ayo Gali, Sri. Suka jalan kaki daripada naik kendaraan. Kalau bonceng pakai sepeda? Ya senang. Ah, Nana lebih suka dibonceng Vespa Anto atau naik mobilnya Christian. Aku tak pernah minta digonceng. Mereka sendiri yang tak bosan-bosannya memaksa aku. Padahal sering ku tolak. Aku tahu Anto dan Christian menaruh hati padamu. Aku tak tertarik. Aku telah mengacukanmu, bersikap tidak wajar terhadapmu. Aku terlalu egois, karena aku ingin memilikimu, dan tak ingin kau dimiliki orang lain. Jadi, selama ini kau cuma memperhatikan aku,
Ya, bahkan kalau kau menyadari, tentu kau akan mengerti. Sayang yang kutulis dengan judul kepada air itu adalah kependekan dari namamu. Kalau saja aku menyadari hal itu. Coba. Boleh, Pak. Tapi jadi caci ya. Maklum, yang masaknya masih pada belajar. Oh, ya. Yeah. Er, tadi kecapnya ditaruh di mana? Di situ. Di situ di mana? Gak ada. Di situ. Gak ada. Gak percaya. Di situ barangkali. Dicari dulu, atuh. Kalau gak ketemu, baru ribut. Ini, Pak. Habiskan ya. Ya. Itu tadi kenapa dikasih cukanya nggak kira-kira? Apaan? Super mie. Yang makannya bisa sakit perut loh. Ngajak ngomong aja. Awas! 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 Kau cuma satu lagi camping tak rusak. Hei, pergi sana, cepat! Iya. Sebentar, hey, Pak. Sebentar ini lagi ngapain sih berantem dia? Sebentar. Ayo. Thank you.
Ngapain kamu? Hah? Tidak, Pak. Di sini bukan tempat pacaran, tahu? Mau menyalahgunakan camping untuk tempat mesum ya? Hah? Sudah, pergi sana. Iya. Ayo, pergi cepat. Tunggu apa lagi? Baik, Pak. Cepat. Selamat malam. Malam. Lama menungguku. Seabad rasanya, silakan. Orang tuamu mana? Ada di dalam sedang nonton TV. Tunggu sebentar ya, aku ambil minuman. Nggak usah repot. Nggak apa, kau kan baru kali ini berkunjung ke rumahku. Periode baru dengan corak baru pun. Silakan. Iya. Berbeda dari siaran ataupun periode yang lalu, untuk periode kali ini, acara Cerdas Cermat mengalami perubahan. Terdiri dari dua babak atau dua bagian. Babak pertama, ayo diminum. Diajukan pertanyaan dengan jumlah yang sama. Nggak apa-apa. Dan apabila pertanyaan tidak bisa dijawab, ditawarkan kepada dua tetu lainnya untuk saling berhubungan dengan menekan bel yang disediakan. Dengan catatan, kalau jawaban ternyata salah, maka angka dikurangi 25. Tuh kan? Iya kan, nah? Tiga menit. Jangan begitu. Oleh ketiga regu. Jadi babak pertama, pertanyaan masing-masing regu jumlahnya sama, 8. Dan apabila tidak bisa dijawab, nggak apa-apa ya, aku sedang sibuk. Jadi tidak seperti periode yang lalu di mana apabila pulang ya, yang mendapat giliran tidak bisa menjawab dinyatakan berikutnya dan berikutnya. Dan babak kedua 3 menit. Siapa anak yang barusan kemari itu? Teman sekelas, Pak. Jangan bohong. Kau pikir Bapak tidak lihat apa yang kau lakukan dengan anak itu? Bapak, bilang terus terang, anak itu pacarmu bukan? Iya. Orang mana dia? Orang sini, Pak. Camkan olehmu. Mulai saat ini, hentikan hubunganmu dengan anak itu. Kenapa, Pak? Aku tak mengira anak masih bau kencur macam kau sudah begitu cepat mengenal percintaan. Cinta datangnya di luar kekuasaan saya, Pak. Jangan membantah. Ingat, kalau kau sayang kepada orang tuamu, kau harus hentikan hubunganmu dengan dia. Kalau tidak, Bapak akan bertindak tegas.
nih, nih. Ada susu banyak nih, ya. Iya, maaf. Sekarang kita naik aja. Dua, dua, tiga. Gali? Sudah selesai? Sini. Kasihan kau lama menungguku. Ah, enggak. Mari ku bawakan. Biar ku bawa sendiri. Dulu aku menyangka kau seorang lelaki yang dingin dan acuh. Nyatanya, kau seorang yang setia. Tadi, waktu kau mandi bersama teman-teman, aku sedang berhayal. Berhayal apa? Tentang masa depanku. Aku ingin mengejar cita-citaku sampai ke langit itu bersamamu. Nana, kenapa kau termenung? Aku sedang menghayalkan hidup ini. Apakah kita akan selalu bersama? Aku tak tahu, Kali. Tak usah berhayal tentang masa depan. Yang penting, kita harus siap menerima cobaan apapun. Nana, lihatlah batu ini. Akan kulemparkan sekuat tenaga sampai ke ujung danau itu. Kalau sampai, itu berarti harapan yang kita idam-idamkan kesampaian. Jangan main-main, Gali, nanti batu itu tak sampai. Batu itu tak sampai. Ya, batunya tak sampai. Dari mana? Dari irigasi, Pak. Berenang dengan teman. Anak itu ada di sana? Iya, Pak. Kau pacaran, ya? Tidak, Pak. Jangan bohong. Kau pasti pacaran dalam air. Sungguh mati, saya tidak berbuat apa-apa, Pak. Saya tidak pacaran dalam air. Pak! Anak tak tahu diri. Mulai besok kau kularang sekolah. Kau baru kuizinkan masuk sekolah kalau sudah dapat surat putus dari anak itu. Mbak, sudahlah, Denana. Tabahkanlah hatimu. Nasibmu tak berbeda dengan nasib Mbak. Kali, pasti kau sedang memikirkan Nana. Ya, kenapa dia tidak datang? Tadi pagi aku ke rumah Nana. Nana mungkin tak akan sekolah lagi. Kenapa? Ayahnya telah mengetahui hubungan kalian. Sejak pertama kali ke rumah Nana, ayahnya telah melarang kalian berhubungan. Waktu pulang mandi di irigasi, kemarahan ayah Nana makin meluap. Nana tidak diperkenankan sekolah lagi kalau tidak mendapat surat putus darimu. Akhirnya, apa yang kutakutkan datang juga. Tak usah putus asa, Gali. Kau harus tetap tenang. Andaikan yang mengalami penderitaan seperti Nana itu adalah aku, pasti aku bisa menguasai diri. Tapi kalau yang menderita itu orang lain karena aku, aku tak bisa membiarkannya. Pikiranku tak mungkin tenteram. Aku mengerti, Gali. Tapi kau harus bersikap dewasa. Jangan emosi. Kau harus berusaha melepaskan Nana dari penderitaannya. Kalau saja aku tahu cara untuk mengatasinya, tentu kulakukan. Walau berat untuk menjalankannya. Kali, aku telah membicarakan sebuah akal dengan Mimi dan Mbak Ning. Akal bagaimana? Buatlah surat yang menyatakan seolah-olah kau putus dengan Nana. Untuk diperlihatkan Nana kepada ayahnya.
Bapak, sore ini dilangsungkan pertandingan basket. Sekolah Nana ikut bertanding. Saya ingin melihatnya. Anak itu ada di sana juga, bukan? Iya, Bapak. Tidak boleh. Kali kok jadi main begitu? Kurang konsentrasi kali? Entahlah, aku gak ngerti. Kurang semangat ya? Itulah. Oh begitu. Gak konsentrasi. Tahu lah. Aduh. Ya, sini, sini. Gak, masuk. Kiri. Jalan ke depan. Di jam. Gak. Nana? Ya kan? Mobil papaku. Gali, cepat masuk ke sana. Ayah Nana, cepat. Siang, Om.
kau mau ikut ke kota? Tidak, Bapak. Kalau tidak, cepat pulang ke rumah. Hmm. Ayo. Gali. Sedina, sudah nasib cinta kita. Sudah berangkat ke Jakarta? Ya, sejak sore tadi. Oh. Lolongan anjing itu seakan memberi firasat buruk. Firasat buruk bagaimana? Biasanya suka ada pencuri. Memang, barusan ada pencurinya. Hah? Ketangkap? Ya, tapi kubiarkan dia memelukku. Sepedamu mana? Hah? Tuh. Kita jalan-jalan pakai sepeda yuk. Nanti kau malu. Tau. Mau kemana? Dari sini saja. Sepanjang jalan kenangan? Mm-mm. Ayo. Sepanjang jalan kenangan, kita bergandengan tangan. Salah. Sepanjang jalan kenangan, kita berboncengan. Ayo. Nana, kok gak takut? Lihat langit kelam. Sebentar lagi turun hujan. Itu variasinya. Cinta tak kenal hujan. Aku tak takut lagi. Bener? Ayo. Sudah. Kenapa berhenti di sini? Aku teringat masa lalu. Kau punya masa lalu? Ya. Masa lalu yang indah. Yang menyimpan seribu macam kenangan manis. Kau tak pernah menceritakannya padaku. Sekarang akan kuceritakan. Di suatu siang yang sunyi, setahun yang lalu, panas matahari membakar badan, tapi aku tak peduli, terus mengayuh sepedaku. Tiba-tiba saja rantai sepedaku lepas. Aku terpaksa membetulkannya di tempat ini. Di luar dugaanku, tiba-tiba datang seorang gadis cantik menghampiriku. Gadis itu ternyata murid baru, yang kebetulan sekelas denganku. Gadis itu, aku kan? Gadis itu pinjam daftar pelajaran, lalu mengusap keringatku dengan sapu tangannya. Aku kan? Aku? Namanya Ratna Suminar Sastrowardoyo. Kau? Diri. Bapak. Gali. Ayo jalan. Gali.
Terlalu. Berani-berani kau membohongi bapakmu. Pura-pura putus dengan anak keparat itu. Ada apa, Pak? Ada apa? Kalian sekongkol membiarkan dia berpeluk cium dengan anak itu. Aku tidak tahu. Nana kan tidur dengan adiknya. Kalau saja aku jadi bermalam di Jakarta, tentunya dia sudah membuat malu keluarga kita. Awas, mulai saat ini, kau tidak boleh keluar rumah lagi. Kenapa kau bohongi bapakmu? Kenapa kau keluar malam tanpa setau mama dan Mbak Ning? Ya, Nana yang salah, Ma. Bapakmu masih percaya pada anggapan kuno yang mengatakan bahwa wanita Jawa tidak baik kawin dengan laki-laki Sunda. Meskipun sekarang sudah tidak ada lagi yang mau menerima pendapat kolot itu, tapi bapakmu masih saja mau mempercayainya. Ya, mungkin karena bapakmu pernah dikecewakan oleh wanita dari Jawa Barat ini. Tapi itu kan urusan pribadi bapak. Mungkin juga ada sebab-sebab lain. Mama kurang tahu. Nanti kita akan tahu juga. Nana memang salah. Tapi Mbok ya jangan langsung mengajarnya dengan kasar begitu, toh. Dia kan sudah besar. Jadi kau mau membelanya? Yang jelas-jelas salah? Bukan begitu, Pak. Kita kan bisa mengajarnya dengan halus. Umpamanya, dengan memberi pengertian. Saya rasa Nana mau nurut, kok. Ah, aku lebih tahu. Pikirkanlah baik-baik. Kau dan Ratna adalah murid terpandai. Jangan sampai cita-cita kalian berantakan hanya karena cinta. Nana akan diperkenankan sekolah lagi kalau kau mau pindah ke kelas 3 IPS 2. Bagimu tidak ada jalan lain. Kau mesti menurutnya demi Nana. Bapak yakin kau tidak akan keberatan. Sebab sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir. Bagaimana? Kau sanggup melakukannya? Sanggup, Pak. Bagus. Jalan pikiranmu ternyata masih terbuka. Alihkan perhatian kalian sepenuhnya ke pelajaran. Buktikan bahwa kalian bisa berprestasi. Sekolah? Ada, tapi dipindahkan ke kelas 3 IPS 2 atas permintaan ayahmu kepada direktur. Kasihan Gali. Biarlah, Nana. Gali melakukan hal itu demi kau. Kalau Gali tak pindah kelas, kau mungkin tak akan bisa masuk sekolah lagi. Tak bisa ikut ujian. Dia telah membuktikan kesungguhan cintanya. Yuk lihat Gali. Yuk. Ayo. Yuk, tapi jangan masuk kelas ya. Di pintu aja. Nah, Gali duduknya paling belakang dekat pintu itu ya. Ya. Tolong titip. Sip, tenang saja.
Kali. Tanah. Kau sudah masuk lagi? Iya. Maafkan aku, Kali. Tak ada yang perlu dimaafkan. Kau tidak bersalah. Bahkan kau lebih banyak menderita. Kali, aku ingin ada waktu yang panjang buat berbicara denganmu. Aku juga mau. Tapi tak mungkin lagi. Mata-mata ayahmu disebar di mana-mana. Lebih baik curahkan perhatianmu pada pelajarannya. Kau kerasan tinggal di kelas ini? Entahlah. Perasaanku senantiasa melekat pada kelasmu. Kali. Apa ini? Hadiah ulang tahun buatmu. Aku sendiri tak ingat kalau hari ini hari ulang tahunku. Tapi kau mengingatnya. Aku lihat di buku memori yang ada tulisanmu. Sundari jauh saja ya. Terima kasih, Na. Kali kekasihku, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku sengaja menghadiahkan dasi yang sudah dipasang agar kau tinggal memakainya. Sebab nanti mungkin aku tak akan di sisimu, tak bisa memasangkan dasi untukmu. Sedangkan geretan gas, pakailah nanti jika kau sudah mulai merokok. Bawalah selalu kemana kau pergi. Kali, aku baru tahu mengapa ayahku sangat membenci hubungan kita. Tanpa sepengetahuanku, aku telah dijodohkan dengan lelaki yang berdarah ningrat. Sekarang ia masih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Aku sangat sedih mendengar keterangan ayahku itu, karena aku terlanjur mencintaimu. Tapi apa dayaku, aku hanya seorang wanita. Kalau ku kejar bahagia bersamamu, aku takut menghambat cita-citamu. Engkau adalah harapan satu-satunya dari keluargamu. Kali, berbahagialah kelak wanita yang mendampingimu. Aku yang telah bersusah payah mengejar cintamu, ternyata menemui jurang. Selama aku bersamamu, tak pernah kau sakiti hatiku, membuat cintaku padamu lebih mendalam. Aku dewasa dalam pelukanmu. Kali sayangku, aku yakin nanti kau akan jadi orang yang berhasil. Jadilah seorang penyanyi yang baik, pemain musik yang baik, seniman yang baik. Kali Rakasiwi adalah nama yang antik, sesuai dengan orangnya. Setiap yang bernama Kali biasanya berparas tampan, dan setiap yang bernama Rakasiwi biasanya orang terkenal. Kali, waktuku semakin sempit, tapi kalau nanti sesudah ujian aku pindah ke Jogja, aku akan berusaha agar bisa bertemu denganmu dan menemukan kemesraan seperti dulu. Cium buatmu seorang, Ratna. Kita semua lulus. Ya.
sekali. Hmm? Perpisahan kita semakin dekat. Iya. Nana, kau datang pada malam perpisahan nanti. Aku akan berusaha untuk datang. Aku akan minta bantuan Erlin dan Mimi untuk menjemputku. Ya, mereka sangat baik. Pasti mau menolong kita. Ya, Kali. Ada Bapak Direktur. Thank you.
berusaha membujuk ayah Nana, tapi gagal. Nana dipaksa duduk dekat ayahnya. Ya. Mari ke dalam. Seperti biasa, setiap tahun kami selalu memilih pelajar teladan, putra dan putri. Penilaian ini terutama didasarkan atas prestasi nilainya. Untuk tahun ini, hadiah tersebut dimenangkan oleh... Kami ulangi lagi. Untuk tahun ini, pelajar teladan putra jatuh kepada... Galih Rakasiri. Dan Ratna Suminar dari kelas 3. Mestinya dua-duanya dari kelas kita. Biarin, pokoknya semua kan tahu Gali itu pindahan terpaksa dari kelas 3 IP 1. Nah, kepada Gali dan Ratna, kami harap tampil ke depan untuk menerima hadiahnya. Gali, jangan panik. Hadapi kemenangan dengan tenang. Anggap saja tidak ada ayahnya Nana. Ya? Ya. Dipersilakan untuk memberikan piagam dan hadiahnya. Hidup Gali dan Nana, pasangan ideal. Ini untuk putra, Pak. Direktur, kami ucapkan terima kasih. Kepada pelajar teladan, dipersilakan duduk. Jangan bareng dong, bareng dong. Ayo balik, jatuh bareng. Perlu diketahui, secara kebetulan pelajar teladan pria adalah seorang penyanyi. Maka atas permintaan wakil murid SMA ini, kami persilakan Gali untuk tampil lagi ke depan. Guna menyambutkan sebagai penang-penang.
sebagai kenangan untuk SMA tercinta, saya akan membawakan sebuah lagu ciptaan saya sendiri. Judulnya Kita Cinta dari SMA. Di atas jalanan penuh duri. Kita pulang sekarang, ayo. Nanti dulu, Pak. Ini kan malam perpisahan. Alasan. Ayo pulang. Sebentar saja, Pak. Sampai Gali selesai bernyanyi. Pulang. Pak. Kasihan lo, Nana. Tabahkan hatimu. Pak. Ayo. Usahakanlah kau masuk melalui situ. Nantikanlah aku dekat pohon belimbing. Aku pasti menjumpaimu. Kemesraan kita hanya semalam lagi. Kau lama menungguku? Iya. Yeah. Kesal? Tidak. Kau tak takut ketahuan orang tuamu? Mereka sudah tidur. Aku selalu memainkan dosa. Apabila kau sudah tidak ada lagi di sisiku. Kenapa kita mesti berpisah, Kali? Aku takut menghadapinya. Sudah takdir.
tapi kita bisa menentang takdir. Aku telah berusaha mencoba menyamai cinta kita. Aku teringat perkataan Bapak Direktur. Kalau kita nekat memilih jalan menurut kemauan kita, jalan buntu akan menghadang di depan kita. Segalanya akan berantakan. Tapi cinta kita tetap utuh. Ya, cinta kita tetap utuh. Walaupun tidak diakhiri dengan perkawinan. Kau masih ingat batu yang kulemparkan dulu? Ya, batu itu tak sampai. Kau benar. Firasatmu menjadi kenyataan. Bagaimana hidupku nanti tanpa kau di sisiku? Kau sudah punya calon suami yang masa depannya baik. Apalagi yang mesti kau cemaskan? Tapi belum tentu ia seorang suami yang baik. Tak mungkin orang tuamu memilih lelaki sembarangan. Kali, aku senantiasa memikirkanmu. Aku takut kau gagal. Jangan cemaskan aku. Doakanlah dari jauh agar apa yang kau harapkan dariku bisa terwujud. Aku dititipi surat oleh Mbak Ning, katanya buatmu. Ning memang baik. Aku berutang budi padanya. Erlin, Mimi, dan teman-teman sekelas kita juga sangat baik. Nana, sudah bersubuh. Kenapa waktu berlalu begitu cepat? Begitu singkat. Kalau saja tiada lagi hari esok. Kita terus begini. Bisa sekarang. Kapan kita bertemu lagi? Entahlah. Setahun. 10 tahun. Atau sampai kita tua nanti. Mungkin lusa, aku tidak dapat mengantarkanmu. Kenapa? Ayahmu pasti tak senang melihat kehadiranku.
Biarlah. Aku akan berdiri di gardu yang tak jauh dari rel kereta api, dekat stopan. Nanti aku akan melambaikan tangan, tanda selamat jalan. Kali. Lihatlah aku dari dalam kereta api. Kemudian lambaikan tanganmu. Kembalilah, Nana. Waktu kita semakin sempit. Kali. Selamat tinggal, Kali. Selamat jalan. Lihatlah aku dari dalam kereta api. Kemudian lambaikan tanganmu. Kembalilah, Nana. Waktu kita semakin sempit. Kali. Selamat tinggal, Kali. Selamat jalan. Kali ini gimana? Ngerti dong. Kasian ya.
apapun tindakan Ayah Ratna, bagaimanapun kerasnya ia, tujuannya adalah untuk kebahagiaan Nana. Dek Galih, tabahkan hatimu, iringilah kepergian Nana dengan senyuman, walaupun hatimu tidak demikian.